Aris Mirza. Diundang gak? Nah ini nih, diundang gak nih? Kembali lagi ke topik awal pasalnya. Jadi memang ada keterbatasan. Udah intinya mantan-mantannya Ricis tuh diundang gak sih gitu? Ya. Iya, gimana itu sih, makanya. Ya? Anda kan mantannya juga kan? Oh. Ada beberapa intinya. Ini mantan asisten. Kayaknya kamu tuh pengen banget punya iparan sama aku itu ya? Iya. Di, kalau Abi mau iparan, aku juga mau jadi saudara iparan. Abi. Abi kalau gua akuin, pinter. Iya benar-benar. Karirnya bagus, betul. Mukanya juga manis. Oh promosi ya. Satu sayangnya, apa? Genjotnya mulai lambat. Iya, lanjut. Nah, ya. Ini ada artikel. Artikel apa, Sel? Ada lagi ya? Ada lagi ya? Teman-teman dekatnya? Udah. Ada enggak? Dua. Oh, oke. Okay. Oke, teman-teman yang kemarin kesini, yang rame-rame itu yang kesini semua pada diundang dong. Sel, artikelnya apa, Sel? Ini ada. Bilangin keluarga ya, bilangin Ricis ya. Kan gue diundang, alhamdulillah. Gue pasti datang. Alhamdulillah. Iya, emang gue pasti datang. Tadi kan gue video-video antara ada acara. Tapi sombong gimana caranya? 50. Dan gue putusin untuk besok hari Sabtu gue datang. Kenapa sih? Nah, no souvenirnya, handphone. Oh, ini lagi fenomenal juga nih. Iya, jadi ini kan ada Putra Siregar mau menyumbangkan HP souvenir untuk pernikahan Ria Ricis. Ini benar nggak? Beneran, gue udah MC, gue cancel dah, gue udah tau sana. Kesenjualan handphone ya. Iya, jadi sebetulnya betul. ada game. Oh, ada game. Kan Capit challenge itu? Capit sih. Yang misalnya yang HP-HP terus yang main-main gitu. Ambil, sub gitu. Iya. Ada game-game para itunya. Undangan dipersilakan untuk main itu. Udah disiapin boleh, tempat. Siapa? Tapi boleh main berkali-kali. Ada yang dapat kemarin. Oh, mainnya sekali-sekali aja. Jangan mau main berapa kali? Gak maksudnya satu undangan hanya bisa bebas, sekali coba atau? Bebas cobain aja gitu. Oh tapi sampai dapet? Kalau untuk souvenir ada logam mulia emas yang mau investasi silakan datang ada. Oh bahaya kalau Melani datang di situ. Bisa-bisa. Kalau dia ikut-ikut gak dapet-dapet. Mau pindah. Mohon maaf, saya kan host. Yeah. Kalau begini jatuhnya saya bukan host. Yeah. Istrinya hulek. Lucu loh, padahal ngantuk. Boleh kesana lagi? Emang udah mulai gak lucu. Ada ini juga Kang Ramzi. Apa tuh? Kan memang terbatas ya undangan. Jadi ya. Untuk santri-santri juga tidak semua diundang. Jadi kemarin semalam tuh Icis datang sama Rian juga untuk minta doa restu juga bagi para santri. Souvenir juga dibagi, ada jilbab sejadah seperti itu. Mau kena ya. Gitu. Oh, ya. Haknya mereka tetap dibagiin walaupun memang tidak mendapatkan kesempatan untuk hadir. Iya, keterbatasan. Saya nanya aja langsung, saya aja sering nanya sama gua. Enggak, saya bilang, besok kalau di pernikahan keluarga-keluarga pada pakai kebaya apa? Dia boleh enggak dapat satu, kata dia gitu. Saya ngomong minta. Sering banget Lin, itu mah keluarga doang iya. Bahannya. Emang enggak boleh, Mang. Ya enggak boleh kan lo bukan keluarga. Sebenarnya saya Melani udah dapat jatah untuk pakai seragam. Ya. Cuman pada saat fitting, pada saat pemakaian long torso, dia minta yang loreng. Ya panitia enggak nyiapin, enggak ada. Lu mau acara nikah atau teman safari? Torso loreng. Buat semua keluarga. Tapi di saat dia mau fitting dia minta yang loreng. Maaf, itu tamu apa LSM? Say thanks hooker. Jangan dibaca dong. Jangan dibaca. Tapi by the way, kalau nanti aku enggak diundang, enggak datang enggak apa-apa. Aku enggak diundang enggak apa-apa. Yang penting nanti bawain aja ke sini souvenirnya ya. Oh. Oh, enggak diundang dulu ya. Aduh, enggak diundang. Datang di sini nanggung saya. Enggak, sebenarnya udah lama. Cuma kan baru naik lagi sekarang. Udah kasihan. Oke deh kalau kita udah jangan kemana-mana tetap di Kopi Viral. Yes.